Saya pas kepada Puan Shima untuk seterusnya. Juga dekat situ. Kalau macam saya pun kadang saya post benda yang berkaitan, saya akan letaklah beg kuning. So far adalah rezeki dekat situ. Kalau macam sebelum ni, satu hari tu saya tengok, saya punya, kita boleh tengok kan dekat dalam affiliate TikTok tu, adalah dalam 3-4. So lately ni bila mana kita post dan kita tengok orang suka dengan video kita, kita kan lebih banyak pada educate. Jadi dekat situ paling banyak satu hari tu saya ingat 11 order daripada TikTok affiliate. Jadi dekat situ kita boleh dapat income jugalah. Maknanya kita dapat income daripada TikTok affiliate. Dia cuma ni lah macam, sebab tu saya kata kita kena pandai lah, sebab bukan masalah FYP. FYP pun salah satu jugalah. Korang suka tengok kan. Tapi bila kita konsisten buat, so kita pun boleh dapat sale dekat situ. Kita boleh dapat commission lah. Commission pun banyak jugalah. Kalau seminggu-seminggu tu dapatlah. So kalau saya kira tu lebih kurang dah 3,000 yang saya dapat daripada affiliate. Saya start bulan 10 tahun lepas, yang masa kita pergi belajar dekat HQ lah. Buatlah sikit-sikit daripada video ni, InsyaAllah boleh dapat. Jadi yang siapa belum register TikTok affiliate tu, sebab kita dah ada produk yang sama kan, so bolehlah juga. Kalau macam nak buat sendiri, macam contoh saya untuk TikTok, saya lebih kepada produk kopi. So kopi memang kita buat beg kuning untuk kita sendirilah, so saya akan post lah kopi lah. Jadi kita tengok lah, macam contoh saya kalau TikTok, saya lebih prefer pada kopi. Lepas tu kalau macam Facebook tu, lebih kepada Moringa Plus lah. Untuk kita cari apa ni, cari hasil lah. Dan yang lain-lain tu macam Moringa, Sacha Inci Oil tu semua daripada TikTok affiliate lah. Bila kita buat posting, bila kan sekarang ada Q&A kan, so saya akan ambil setiap slot tu, buatlah soalan dengan jawapan yang doktor dah bagi tu. So bila doktor ada sebut ambil Moringa ke apa, kita letaklah beg Moringa. Jadi kat situ adalah setengah-setengah video dia orang suka, dan dia orang akan beli dekat situ. Kita boleh check lah video mana yang ada sale. Dia mudahlah TikTok ni. Yang mana belum buat tu, buatlah. Untuk TikTok ni ada apa? Kalau kita run ads tu mungkin lagi boost lah apa orang membeli. Tapi dari segi modal untuk kita buat iklan tu dekat TikTok ni macam mana? Dia adakah lebih murah ke atau macam mana dengan apa, dengan kita punya income dekat sebagai affiliate tu? Saya buat ads, tapi saya tak buat ads untuk affiliate. Saya buat ads untuk saya punya background yang sendirilah untuk oh, okay. Tapi dia murah sebenarnya. Dia lagi murah daripada Facebook. Sebab macam contoh saya buat post dalam 6 video, kadang 7. Cuma kita letak satu hari RM15 saja. Sehari RM15. Okay. So video-video tu memang adalah banyak, ada orang komen, ada orang bagi feedback dekat situ. Jadi kita boleh tengok, dan bila kita scroll, kalau kita ada buat belian dekat TikTok kan, kita scroll kita nampak kita punya video tu dah jadi iklan. Kalau kita tengok dekat TikTok juga kan, ada HQ buat apa ni, sponsor tu kan, maksudnya ads lah kita nampak. Kadang-kadang video-video yang pendek, salah satu memang perkongsian tentang Q&A tu lah. Dan yang selainnya, kan kalau kita tengok scammer kan dia gunakan suara DND kan. Jadi macam semalam saya cuba buat video, saya ambil suara DND, saya letak untuk Moringa. So far bila saya dah post, so saya akan tengok. Jadi setiap hari saya akan check saya punya back kuning tu ada sale ke tak. Jadi kita tengok video mana yang customer kita, maksudnya follower kita yang suka. Bila saya tengok, oh punya macam ni cara. Sebab saya banyak tengok video yang scammer punya, macam contoh Teh Moringa, semua menggunakan suara DND. Jadi tapi dia orang guna macam Cik Zul ajar kan, dia buat video macam tu, ada hook macam tu. Lepas tu baru saya faham, oh macam ni rupanya. Sebab bila kita tengok pun kita rasa macam, oh betul lah macam ni. Dia orang
scammer dia tak boleh nak gunakan macam kita. Kita akan gunakan video DND kan. Macam contoh untuk Moringa kan. Kita akan guna video DND sebiji yang DND pegang botol Moringa. Tapi sebab mereka ni scammer, dia tak akan gunakan cara macam tu. Tapi dia akan gunakan suara. Jadi kita ikutlah cara dia. Kita ambil lah botol Moringa, keluarkan, nampakkan yang warna oren tak apa ke. Tak kisah. Jadi kita gunakan juga suara DND. Itu saya nak cubalah buat macam tu. Untuk affiliate ni kita hantar sendiri ke? Deliver? Post sendiri? Eh tak. Affiliate HQ yang post. Post kan? HQ post affiliate. Tapi tak dapat DV lah kan? Dia banyak jugalah 9%. Banyak jugalah. Tak. Maksudnya DV. DV tak ada lah. Tak ada. Tapi kita boleh dapat income kat situ lah. Contoh saya biasa gunakan income affiliate ni untuk saya bayar iklan. Biasa saya akan gunakan duit affiliate ni, permission yang kita dapat ni, untuk kita bayar iklan lah. Bayar iklan. Okay. Jadi kita tak adalah macam keluarkan duit kita sendiri kan. Tapi tak bayar iklan untuk produk affiliate. Saya tengok juga dekat dalam apa TikTok ads tu. Kita boleh klik untuk produk affiliate juga. Tapi saya tak buat lah. Sebab saya rasa bila saya buat posting yang zero cost marketing pun kita boleh dapat sale. Jadi kita buat macam tu lah. Cuma saya buat iklan untuk kopi lah. Kopi kadang Moringa. Tapi macam kita boleh setting ke WhatsApp lah sebenarnya. Tapi yang penting video lah. Sebab tu video ni kena belajar kan. Kena buat. Jadi yang mana dah pandai buat video tu. Apa ni? Boleh lah. Maksudnya boleh lah kita gunakan. Untuk dapatkan income daripada sumber yang lagi satu. Kalau rajin buat live memang boleh dapat. Tapi yelah kita pun kadang tak berapa nak rajin. Jadi kita buat je lah post. Tapi kalau macam rasa macam nak post hari-hari tu susah, buatlah ads. Buatlah TikTok ads. Tapi ada modal sikit lah. Saya pun tak buat banyak. Saya buat satu hari RM15 je. Tapi masih ada sale jugalah. Maksudnya kadang-kadang kalau kena rezekinya lebih tu, satu hari tu bolehlah sampai 18 box kopi. Kadang satu hari ada 20. Tengoklah. Dia tengok. Dan apa yang saya belajar, macam contoh bila orang gaji dengan macam tarikh 3 bulan 3 ke 4 bulan 4 ke, sebab TikTok sendiri ada kan. Jadi tarikh-tarikh macam tu lah. Tarikh orang gaji. Kalau kita buat iklan, tak payahlah nak buat iklan setiap hari. Kadang-kadang kita tak bayar pun iklan tu. Dia nanti kita rasa nak buat iklan, kita bayarlah. Boleh lah sambil-sambil kan untuk dapatkan side income yang lain daripada TikTok. Macam saya punya teknik dekat TikTok, saya letak apa link kat bio tu lah. Link dekat bio tu, saya akan bila orang klik kat link bio tu akan masuk kepada link tree, dan daripada link tree tu akan pergi ke saya punya WhatsApp atau website. Cuma dekat TikTok ni saya punya tu lah, saya banyak post video-video supaya orang berminat tengok lah. Bila dia nampak dia minat, dia komen, dia share lah video tu. Kan, bila orang klik dekat kita punya video TikTok tu, dia pada masa yang sama dia akan tekan link dekat bio tu lah. So, daripada link bio tu masuk ke WhatsApp kita. Dari situ kita dapat leads lah. Daripada leads tu kita boleh follow up. Macam tu lah. Mungkin next session mungkin saya boleh share kan macam mana saya buat setup untuk YouTube. Setup di YouTube untuk video tu lagi nampak kenapa boleh dapat view yang banyak lah. Sebab saya punya video dekat TikTok dekat YouTube, video Isacha Inci tu banyak saya dapat organic click lah daripada YouTube yang Isacha Inci ni. So kalau pergi dekat saya punya YouTube channel Zubahri, video yang Isacha Inci tu dah dekat 30,000 view rasanya ke 20,000. Dari situ saya dapat sale lah. Saya boleh close sale dekat situ banyak. So biasanya yang tengok YouTube ni makcik-makcik yang atau pakcik-pakcik yang berumur dan yang ada masalah kesihatan, dia klik kat situ. Tu yang dia masuk ke, dia ada link, kita bagi link dekat title YouTube tu, kita letak kita punya phone number. Saya punya tips, kalau nak letak phone number, letak 6019. Jangan lupa yang 66 tu. Setengah orang bila dia tak ada nombor 6, dia tak boleh nak WhatsApp, tak masuk ke WhatsApp kita.
Itu yang saya perasan lah. Sebelum ni saya tak letak 6. Tapi sejak saya letak 6, depan kan, kat call to action tu, WhatsApp banyak-banyak masuk. Itu tips lah tu. Satu lagi tips, kalau kita nak post dekat TikTok ke, dekat Facebook, dekat YouTube, kita punya file name tu, kita rename, letak keywords. Keywords, lepas tu letak nama kita dengan Dr. Nordin. Nama Dr. Nordin atau DNA369 lah. Itu dia akan tag dekat kita punya file, gambar atau video. Bila ada carian Google atau Google search, orang tag kan, kita punya video atau gambar akan keluar lah. Itu tips lah yang biasa, yang biasa sebenarnya. Tapi kalau kita disiplin, kita amalkan, InsyaAllah dia secara organik lah, dia akan keluar bila orang buat Google search atau carian Google tu. Macam tu. Perasan tak kalau kita type nama kita dekat Google, akan keluar lah yang berkaitan dengan kita. Macam saya kan, saya biasa letak nama Zubahri. Kalau type dekat Google search tu, type Zubahri kan, akan keluar gambar-gambar D&D. Keluarlah Isa Cainci, Saca Inci, Moringa, semua kan video-video yang berkaitan. Zubahri akan keluar. Itulah. Untuk YouTube, kita kena setting videonya lain ke? Dekat YouTube ni dia ada setting dia. Kita kena letak, make sure video kita tu public. Public, lepas tu dia ada keyword je lah. Kita boleh setkan keyword yang berkaitan dengan video tu. Tapi ada dia punya cari-cari step dia untuk video tu mudah dicari lah dekat Google. Pasal tak? Kalau setelah tu kalau kita post YouTube, seminggu, dua minggu, tiga minggu, ada 3-4-5 views saja. Padahal kalau kita setting up kita tu betul, public, lepas tu ada keywords, letaklah apa-apa yang berkaitan kan. Dekat description tu kita letaklah keyword-keyword yang berkaitan. Nanti kita punya video tu dekat Google, YouTube video tu akan mudah dicarilah, orang akan mudah nampak. So video tu akan naik dengan sendirilah secara organik. Macam tu. Okay, next class kita jemput lagi untuk kita belajar YouTube pula. Itulah masalahnya pula, macam mana ya. Bila saya buat rekaman tu tak boleh dengar pula kan. Kena buat live lah, kena masuk step by step. Buat live je lah. Alang-alang dah guna HQ punya. Tapi itulah, kita buat live tu nanti dia. Yelah. Mungkin lah next time lah, mungkin saya akan study macam mana. Saya cuba buat lah live macam mana. Atau apa, Cik Zungu ni boleh bagi tips sikit. Atau Cik Zungu ni pun terror YouTube. Ada apa? Ada tips yang menarik supaya kita boleh ikut ke, boleh follow. Buat live, masuk account YouTube Zul, buat live lah. To upload. Oh, macam tu. Video dalam. Saya upload dekat YouTube, lepas tu tengok lah kot. Dekat channel saya. Maksudnya buat kelas tu dekat YouTube, live? Bukan. Saya buat rekaman, recording, saya up dekat saya punya channel lah, YouTube channel. Macam tu. Kan? Boleh dekat. Saya pun ada juga live. Saya punya video, short video pasal ni apa, online marketing lah, yang simple lah. Saya ada app saja, saya letak situ kan, nak test macam mana ada sabutan ke tak. Cuba dah tengok kalau ada yang berkaitan kan. Follow, subscribe, like dan share. Zubahri. So itulah, tapi mungkin kita boleh request dekat HQ kot untuk buat, sebab sejak kita punya coach kita dah tinggalkan kita, macam kita ni terpinggir sikit lah. Bukan terpinggir, tapi kita rasa macam kita punya input ilmu marketing tu macam tak bergerak lah kan. Yeah. Kita sendirilah Syed, jadi antara kita siapa yang ada HQ lebih ilmu share. HQ hire orang yang profesional lah untuk bagi coaching kat kita ke macam mana kan. Kena request lah. Masuklah group, kena request lah. Atau mungkin HQ ada strategi dia kot, tapi kita tak tahu kan. Mungkin dalam masa terdekat ni mungkin adalah. Contoh macam tahun lepas banyak program yang HQ anjurkan kan. Tahun ni kira dah bulan 3, sepatutnya dah ada satu program untuk D&D Elite members kan. Okay, Dun.
Saya kita stop lah. Ha, sudah ni. Dah pukul sebelah ni. Ha. Ingat tadi yang buat dalam setengah jam je, tapi dah terlajak sikit. Yalah. So, okay, terima kasih banyak. Apa Puan Syimah, terima kasih atas jemputan. So, akhir kata saya ambil kesempatan ni untuk selamat menyambut bulan Ramadan lah, dan selamat beramal ibadah di bulan puasa. InsyaAllah mungkin Selasa ikut kita berpuasa. So, yeah, okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Okay, terima kasih banyak Puan Syimah dan Zul. Okay, terima kasih semua. So, rasanya bulan puasa ni saya tak ada buat kelas. So, kita ada sale kan. So, selamat puasa semua. Minta ampun, minta maaf lah. Andai kata ada salah silap. So, insyaAllah kita cuba tingkatkan lah amal ibadat kita dalam berpuasa tahun ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Jumpa di Dubai. Alright, insyaAllah. Makan sama-sama kita ke Dubai. Okay. Ramai-ramai kita ke Dubai. Mana tahu? Sekali tak muat pula. Satu flight tu kita je. InsyaAllah. Alright. Okay, saya akhiri. Saya stop ya. Macam mana stop ni? Okay. Terima kasih. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih menonton. Jangan lupa subscribe.